Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Hai guys, kita lagi siap-siap. Aku agak repot ya guys. Karena? Ya karena mau berangkat. Jadi hari ini kita mau berangkat ke rumah sakit. Kalian tahu lah pasti mau ngapain karena ini udah saatnya yang ditunggu-tunggu, yaitu Keisha insyaallah akan melahirkan putra pertama kami. Begitu. Terus barang-barangnya udah ready cuma segini. Segini banyak enggak sih? Enggak tahu sih, kayaknya ada yang lebih banyak. Kayaknya biasa aja ya. Gitu deh jadinya. Kamu mau apa? Gak ada. Oke, kita berangkat dulu guys. Kita masukin dulu koper-kopernya ke mobil. Let's go. Udah. Gak, ini Ati. Ati ampela. Bukan Ati Triwana. Ati dulu gak ada ampelanya. Oh, ya, ada mama ya. Pamit. Doain ya. Selamat ya. Selamat ya. Selamat semuanya lancar. Besok ditungguin. Doain ya. Udah diminum tadi airnya? Udah. Kamu sedih ya? Ya. Doain ya, mana Mas Sakti? Kapan? Doain ya. Mas Sakti salim dulu tuh. Doain ya. Doain ya. Udah Mas. Dadah. Doain ya Mas. Ya. Kita berangkat. Dadah, Bubu doain dadah, ya. Ya, dia doakan sama Bubu ya. Selamat, lancar. Ya, ya. Sehat ya, ya. Kan semuanya. Doain ya. Ya, selamat. Doain ya. Doain ya. Alhamdulillah. Sudah sehat ya. Pulang-pulang udah jadi daddy, sugar daddy. Om, berat om. Doain ya. Assalamualaikum. Dadah. Kita udah di jalan, mau jalan maksudnya. Karena kita harus sampai Bina Medica sebelum jam 4. Sedangkan perjalanan ke Jakarta tuh lagi macet banget ya. Menurut Waze. Udah mulai deg-degan. Deg-degan gak? Dikit. Kamu deg-degan gak? Dikit banget. Belum tahu gimana gitu. Oke, doain ya guys. Meskipun vlog ini akan tayang setelah aku melahirkan, tapi doa kalian sangat berarti buat kita, buat bibinya sehat, ibu bapaknya sehat. Ini adalah menunya Quenzi. Kan gak apa-apa kan ini setelah lahir kan? Oh iya benar. Menunya Quenzi. Selama aku hamil aku suka banget makan ini. Dan ke rumah ini sakit. Nih. Yeah. Dan ini. Sama green tea latte. Biar happy pas lahir. Ya. Sekarang kita udah sampai di oh iya. Iya, Pak. Kenapa? Oh, ini mau naurin barang dulu. Iya. Kita udah sampai di RSIA Bina Medica. Terus kita mau naurin barang dulu, habis itu kita masuk deh. Mica udah masuk karena kebelet pipis dia. Oke, bentar, guys. Kita udah sampai di RSIA Bina Medica. Terus sekarang kita mau ke admission dulu. Mau registrasi segala macam udah sama Mbak Udo. Nah, sekarang aku udah sampai kamarnya. Ini aku tuh pilih kamar yang diamond kalau nggak salah deh. Nih, jadi kamarnya seluas ini, masih berantakan. Di sini ada barang-barang aku dan Adi.
koper di sana. Tuh kamarnya gede banget sih. Nah, nanti Adi akan tidur di sofa itu. Sofa itu bisa dijadiin sofa bed. Udah aku siapin bantal dan selimutnya, tapi aku enggak bawa seprek. Sayangnya, terus ini tuh ada balkonnya, guys. Tuh. Ya kan, cuman ya gede sih balkonnya, cuma kayak ada tempat-tempat taro ini AC gitu. Sini ada sterilizer. Halo, Sus. Aku mau cek dulu. Oke. Aku habis selesai detensi. Sekarang aku mau lanjutin kasih lihat kamarnya. Ini di sini ada pintu keluar ke balkon deh kayaknya. Mana sih? Oh ya benar. Itu laut sini. Tuh, ya kan? Dia ada pintu keluar ke balkon. Sama ini kamar mandinya. Kamar mandinya lumayan besar. Ada aku. Aku sekarang mau unpacking, tapi tunggu Ati dan Adi. Tunggu Ati sih, supaya aku bisa di vlogin gitu unpackingnya, biar kalian bisa lihat. Lama nih Ati, ketat segala. Tuh, sudah ada barang babynya. Ini barang aku yang biru nih, dan ini barangnya Adi. Sekarang lagi di CTG. Tuh. Tadi habis ada susternya minta data, terus ada dokter visit juga. Ditanya segala macam ada alergi atau enggak gitu-gitu. Semakin dekat nih, cepet banget jam tuh enggak berasa deh. Sekarang udah jam mau 5:30 aja, aku belum asar lagi. Karena tadi di jalan macet banget, sumpah. Doain ya guys. Udah selesai CTG-nya, aku sekarang mau sholat asar dulu meskipun telat banget. Adi lagi sholat. Nah sekarang aku mau sholat dulu, abis itu baru unpacking. Baik Ibu Kesha, terima kasih banyak ya Bu. Mungkin cukup dari saya untuk edukasinya sore hari ini. Mudah-mudahan besok semua prosedurnya berjalan dengan lancar ya. Nanti kalau misalnya ada yang dibutuhkan untuk kebutuhan apa-apa, jangan sungkan ya Bu. Nanti pencet bel aja yang ada di sana ya. Oke, terima kasih banyak ya Ibu. Terima kasih ya Sus, mari. Sekarang aku mau makan dulu guys, lapar. Mau berapa dimakan? Nih? Oh iya. Aku kan disediain makan. Selamat makan. Kita udah di kamar, Kesha lagi makan. Udah dikasih lihat belum kamarnya? Udah lah. Udah ya? Bagus banget tau kamarnya. Kayak modern terus luas gitu tuh. Tuh. Iya kan? Makanannya juga enak nih, aku lagi makan. Enak? Bagus-bagus, keren. Nah sekarang aku mau cuciin botol sama pompa. Sebenarnya udah dicuci sih di rumah, cuma kemarin kejatuh-jatuh. Jadi kita cuci aja lagi. Tuh, sekalian mengecas pompa. Dikit lagi aku punya anak. Ini semoga langsung keluar nih ASI aku ya. Ati, tolong chargerin pompa. Mana pompa gua? Itu? Iya. Gue udah lihat, gue udah nonton YouTube tuh. Dia bilang, Ti, kamu nonton YouTube ya? Kamu nonton YouTube, aku packing. Jadi nanti kalau misalnya aku suruh ini, kamu bisa, iya. Sebenarnya vlog packing bukan buat netizen, tapi buat Ati dan Adi. Gue tontonin bener-bener, yang ini, pouchnya yang ini. Ini taruh di mana? Nih. Cuci-cuciin. Ini nanti kan kita ikhtiar supaya ASI-nya cepat keluar. Jadi kita harus nanti coba ngepompa. Ini mau di apa? Permalam mau cuci. Permalam ini tapi ngepompanya besok. Guys, sekarang
tanggal 12 Desember subuh jam 4:30 Keisha, karena kalau mau sesar itu harus puasa dulu selama 6 jam. Iya, karena metodenya erak, jadi puasa cuma 6 jam. Kayaknya biasanya kalau nggak erak 10 jam deh. Jadi makan dulu sebelum nanti jam 5 udah nggak boleh makan lagi. Gimana rasanya sayang? Rasanya? Teman-teman kan? Aku nggak tahu deh. Kalau aku mau makannya ini aja nih, roti. Roti, kasih aku. Makan dikit, habis itu kita subuh, oke? Sekarang udah jam 7:15. Aku udah mandi, udah siap-siap. Tinggal nunggu nanti jam 9-an akan dibawa ke ruang operasi. Udah diinfus juga. Adi abis mandi, tim dari Harga Bro udah dateng untuk dokumentasiin nanti lahiran aku. Buat kalian yang belum dengerin lagu kita untuk anak kita tercinta, bisa langsung dengerin di platform apa yang? Semua platform musik ya? Digital streaming platform. Ah? Ada iTunes, ada Spotify, Joox, dan lain-lain. YouTube Music, semua banyak. Dan karena aku udah pernah operasi, jadi aku gak terlalu deg-degan kali ya, meskipun operasinya berbeda dan luka sayatannya akan lebih besar. Cuman, aku belum deg-degan sampai sekarang. Mungkin karena aku percaya sama dokternya juga, sama dokter Sandi dan rumah sakit RSCL Bina Medica, jadi kayak aku aman-aman aja. Udah dateng. Halo. Aku selalu sama mereka guys. mereka lagi sampai bosan orang-orangnya. Halo, sehat? Alhamdulillah. Kehidupan kalian di episode baru. Iya, betul. Pasti lihat sih tugas yang baru. Ya, bagi kita deg-deser ya nanti ya. Doain ya. Iya, Yanda Bunda doain. Semoga lancar 2 jam lagi. 1 jam lagi udah naik tapi. Oh iya. Adi nemenin. Nemenin ke dalam. Oh iya. Ya. Teman Bunda soalnya enggak boleh suapin dia masuk. Oh, sekarang. Baru 4 hari yang lalu. Oh, mungkin karena ada Omikron kali ya. Ya, makanya aku jangan yang kemarin. Hmm. Aku boleh kok, Adi boleh nemenin. Aku juga boleh masuk videografer 2. Iya, kakak lancar ya. Amin, doain ya. Hai Nana, Enuma. Hai. Doain ya Mas Raka, doain ya. Iya, sambil bareng. Doain ya Uma. Doain ya Uma. Uma nanti ke Bogor lagi ya. Ke rumah Mama Yanti lagi ya, ketemu sama kakak ya. Ya. Apa? Jadi Tante Uma. Iya deh. Bunda doain aja, semoga lancar aja. Semoga lancar. Amin. Terus kakaknya sehat, ibunya sehat. Amin. Nanti pasti kakak sama Adi akan jadi orang tua yang hebat. Bunda sih percaya. Amin ya Allah. Tidak diragukan lagi. Amin. Jam berapa? Jam berapa? Ntar lagi naik nih. Jam 9 naik. Gue sesar. Makanya baca grup. Lu kan nemenin gue harusnya. Apa? Biasa aja, belum deg-degan. Kemarin gue gak jawab. Soalnya lu ke Bogor malah. Ya lu jawab gue habis. Kan gue nyemangatin lu. Gue emang gak balas-balas WA gue. Ya gue telepon cuma gak diangkat. Ada diangkat sama Adi. Tahu, nangis aja nggak apa-apa. Apa? Gak
Gak di vlog? Enggak di vlog. Ini kena kamera, ini liat juga sih. Yaudah doain kakak ya, setengah jam lagi naik. Iya. Kamu nanti tanggal 14 ke rumah. Langsung ke rumah berarti? Iya. Oke, ini udah jam 9 lebih 5, tapi belum. Makasih. Mungkin sebentar lagi banget Keisha akan dibawa naik ke ruang operasi. Karena emang jam 9 sampai setengah 10-an. Oh gitu, naiknya? Iya. Berarti kita tinggal menunggu detik-detik Keisha akan melahirkan. Oke, udah mulai deg-degan. Nama anak Keisha. Ada Hadi dan Bibu from Harga Bro. Seperti biasa, mereka selalu ada di saat momen-momen penting kita. Dari mulai awal banget apa ya? Pengajian ya? Iya. Pengajian. Ada mereka terus. Nanti katanya setelah baby wisuda sampai wisuda. Sampai baby nikah sama Tulus dan Harga Bro. Awas ya kalau sampai enggak jadi. Akhirnya aku dijemput karena tadi yang pertama juga telat ya, Sus. Karena tanggal cantik jadi pasti trafiknya lebih banyak ya. Antri panjang. Minum obat dulu. Abis minum obat lambung sebelum operasi dan sekarang kita mau naik. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar ya Allah, amin. Alhamdulillah udah sehat, gak sehat sih karena dia gak sakit. Dia udah stabil, udah beradaptasi. Jadi dia udah di ruang baby bareng baby-baby yang lain. Dan nanti kalau suhunya dia udah naik, dia boleh dibawa ke kamar karena dia gak lagi kedinginan. Mungkin kan abis difoto, jadi dia lebih kedinginan sekarang. Nah, ini aku mau siapin baju buat dipakai karena aku bawa banyak tapi gak dipakai. Jadi aku pengen gantiin nanti kalau boleh sama susternya. Baju mana ya? Di baju ini aja deh biar dia anget. Tuh.
ini bedongnya sama swadelnya ya, antara dua ini. Mas, aku gak sabar deh, semoga dia cepat membaik suhunya, jadi dia bisa dibawa ke sini barengan sama mama papanya. Aduh, sampai gemeteran gitu. Aduh. Ini dia tuh.